Setelah mulai meningkatnya curah hujan di wilayah Jambi yang setidaknya sudah berlangsung sejak awal November lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi akhirnya mengembalikan dua helikopter waterbombing yang disiagakan di Jambi. Pengembalian dua heli itu lantaran alasan beberapa wilayah rawan karhutla di Jambi dinilai sudah basah. Kini hanya tersisa 4 helikopter dari 6 helikopter bantuan BNPB, yakni 2 helikopter patroli dan 2 helikopter waterbombing. Dan keempat helikopter tersebut masih akan beroperasi hingga periode siaga darurat karhutla belum dicabut. Namun demikian, lantaran sudah semakin meningkatnya curah hujan, status siaga darurat karhutla Provinsi Jambi berkemungkinan segera dicabut. Keputusan tersebut nantinya akan terlebih dahulu disepakati oleh Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Setidaknya berdasarkan data sementara BPBD, sudah ada 300 hektar lahan terbakar di Provinsi Jambi. Lahan kan trennya sudah memasuki musim hujan, berarti beberapa daerah sudah basah. Karena sudah basah, heli yang ada di Jambi itu yang tadinya ada 6, 4 waterbombing dan 2 patroli, yang duanya kita kembalikan. Yang duanya kita standby-kan sampai akhir bulan November ini untuk melakukan mitigasi sebelum kami tutup atau kami cabut status siaganya. Jadi berapa yang standby semuanya, Pak? Sekarang ada 4, 2 waterbombing dan 2 patroli. Untuk yang patroli masih terbang, Pak? Masih. Kemana arahnya dalam sehari? Tergantung situasi. Kalau misalnya nanti memang ada hari tanpa hujan di kabupaten itu kayak kemarin merangin, tebo, kita lakukan patroli. Mungkin nanti cabut atau? Kita evaluasi nanti hari Selasa. Hari Selasa bisa, Pak, ya? Kita evaluasi, kita undang Forkopimda, kita undang BMKG, tengok, kita lihat curah hujannya. Kalau sudah nanti intensitasnya tinggi ya kita cabut. Dari Jambi, Arta, Jambi 28 TV.